saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Bibi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya masuk. Umur 80. Kalau ditanya Habib umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Banyak banget teman-teman sekarang yang masih muda, mereka bilang, saya nggak mau kerja keras, saya maunya kerja cerdas. Kalau buat saya pribadi, tidak ada yang namanya kerja cerdas tanpa kerja keras. Tetap harus keluar, tetap harus keringetan, tetap harus panas-panasan, tetap harus dimaki orang, ditolak orang, itu harus. Karena menurut saya itu adalah satu jalan yang harus dilewati oleh semua orang untuk bisa sukses.